Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang dihormati para imam, para bilal, ahli jawatan kuasa Surau Al-Munir, para ustaz, para alim ulama, seterusnya keseluruhan muslimin muslimat, hadirin hadirat yang hadir pada malam ini ke rumah Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita panjatkan banyak-banyak syukur kehadratillah subhanahu wa ta'ala kerana dengan melimpah kurnia daripada Allah dapat sama-sama kita menunaikan ibadah fardu sembahyang. Seterusnya dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala duduk di dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang saleh, insya-Allah akan memberatkan timbangan mizan kita di sebelah pihak kanan pada hari akhirat nanti insya-Allah. Jadi insya-Allah pada malam ini kita sambung kembali kuliah kita, masih lagi menyambung kitab 40 hadis penawar hati. InsyaAllah pada malam ini kita sambung pula pada hadis yang ke-24, insyaAllah muka surat 65, hadis ke-24. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, kerana mulut badan binasa, itu tajuk dia. An Mu'adhin radhiyallahu anhu qala, thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiruka bira'sil amri wa'amudihi wa zirwati sanami, qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-islamu wa'amuduhu as-salah wa zirwatu sanamihi al-jihad. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا. قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثقلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Artinya daripada Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, dalam sebuah hadis yang panjang, hadis ni panjang tapi diambil, dipotong, diambil apa benda ni tepat yang dia nak highlightkan akan tajuk tu. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sukakah engkau hai Mu'az aku khabarkan
tentang asas perkara ini, yakni asas agama Islam dan tiang-tiangnya serta puncaknya. Lalu Muaz bin Jabal menjawab, baiklah ya Rasulullah. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, asas perkara ini adalah Islam dan tiang-tiangnya adalah sembahyang dan puncaknya adalah jihad. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, sukakah aku khabarkan kepada engkau punca bagi yang demikian itu semuanya? Aku menjawab, yakni Muaz bin Jabal jawab, baiklah ya Rasulullah, khabarlah. Lalu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang lidahnya sambil bersabda. Nabi pegang lidah Nabi. Nak khabar kara ni bukan main-main ni. Lalu Nabi pegang lidah Nabi dan Nabi bersabda, peliharalah ini baik-baik. Aku bertanya ya Rasulullah, apakah kami akan diseksa dari sebab lidah kami? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibu engkau kehilangan engkau. Kankah nantinya orang yang akan disungkurkan, yakni dicampurkan ke dalam neraka adalah berpunca dari kerana mulut mereka sendiri. Hadis ini riwayat At-Tirmizi. Keterangan daripada pengarang, lidah merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Taala yang besar kepada manusia. Ini lidah. Ia walaupun kecil tetapi peranannya sangat besar sekali. Lidah kecil je ni. Lidah kalau nak ukur dengan kaki, besar kaki lah. Nampak? Tapi nak khabar lidah adalah di antara anggota yang bila tak jaga molek, mudah masuk dalam neraka Allah. Lepas ulama-ulama kata, dua anggota yang lembek, kalau tak pelihara, kalau tak jaga, dihumbang oleh Allah Subhanahu wa Taala dalam neraka Jahannam. Mana hak lembek? Iaitulah lidah dan juga kemaluan. Ini lembek lah, kedua anggota ni lembek. Nak banding dengan tangan, kerah tangan lah. Nampak? Nak banding dengan keting, kerah keting. Nak banding dengan benda lagi. Lidah lah di antara anggota yang lembek dan juga kemaluan. Tapi bisa sekali. Nampak? Batu tu hawa jenis natang, hak jenis lembek memang bisa sungguh. Nampak? Jenis kerang tak macam mana. Kita jalan-jalan nak pergi surai kan, gelap. Belakang gelap lah. Nampak? Nak sembahyang garip. Tak ada jirik kura. Kerah tak? Kerah lah. Ada benda tak? Tak ada benda. Jirik lah. Jirik lah, boleh 4 minggu jirik. Nampak? Tak ada benda. Tak apa? Pasal dia tidak beri mudarat sedikit pun. Faham? Kita sengelang jirik ke, tak sengaja jirik ke, atau tak sengaja ke, tak beri mudarat sikit pun. Tak apa, dah jirik kura. Cuma bila kita jirik dia tu, dia kata dah dapak ke mana. Gitu je lah. Tapi kalau kita jenis jirik, kita jirik natang hot bag, oh bisa lalu. Nampak? Mana natang lembek? Tedung selu. King Cobra. Dasar kata jirik dekat dengan dia, cokeng naik. Jangan dekat dia kata. Mereka dekat ICU. Nampak? Betul lagi jirik. Jirik balik awal. Tu tak? Bila nak pergi bang subuh surat, turun pukul 5. 5 tu lewat dah tu, pasal nak tarahin ngaji apa semua.
Nah, ha, dalam ni pula musim dak menentu, panah atek hujan atek, panah atek hujan atek. Nah, ha. Tunggu saji dak turun. Nah, dan walek turun daripada tangga rumah, gelak subuh gelaklah. Nah, ha, ku 5, ku 4 setengah gelaklah. Turun dan walek, sauk lipar, lakah kaki pertama, jeriklah ulo, ekor ulo letuk lalu. Betul tak? Ha? Jerit tu naik lalu kan. Pala dia letuk ulu, ya lalu dah. Pagi tu dah bang subuh tak bila. Bang ni. Apa apa? Nu. Pah pitan nu. Si siu. Betul tak? Ha, katanya dah guan, dah bang subuh waktu pagi tu dah keju kuno. Bang guan, nu bang ICU. Nah. Ha. Kat uang bahan di tedung selu. Neh, bisa lambat awak pergi hospital. Dah, anda kata balik awak. Ha ni. Ha. Ada katalah Allah Taala boleh awak pula ke. Dak awak pergi hospital boleh-boleh ada boleh jalan, tahan di tedung selu boleh jalan boleh ada. Ha. Tedung selu lok apa? Dak Tuhan boleh awak pula ke? Nampak? Tapi cakap pada anda lah. Lambat awak berobat, lambat awak pergi hospital. Dak. Nah, ha, mati ya. Nah, cuma nak kabar je ni menatang hak baik bisu Tuhan awak. Bukan Tuhan awak saja ya. Tak suruh kita mikir ya. Ni sebuah pula dengan anggota kita hak baik. Antaranya apa-apa benda ni lidah. Nampak? Ha, lembek. Eh? Pengarang kata lidah lah yang menentukan zahir keimanan seseorang ataupun kekufuran. Dan lidah memiliki sasaran dan peranan yang tidak terbatas, terbatas akan banyaknya. Lidah ha, menentukan keimanan ataupun kumpul lidah. Ha. Batu orang nak masuk Islam, dia kena ngucap. Ha. Ha. Dah kita kenal ke Islam, kita nak masuk Islam. Nak masuk Islam? Ha, ya. Orang buat mana? Ajar mengucap syahadah. Nampak? Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam anak? Islam? Nampak? Dengar lidah ha? Tekan kepala lutut pula. Nampak hari? Itu peranan lidah. Nampak kecilnya? Tapi bisa. Dengan sebab lidah masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan oleh ngucap itu petang sekarang hati dia. Nah. Tak ada semayang, tak ada puasa, tak ada zakat, tak ada buat benda. Baru mengucap pasuhur, ku tiga setengah. Tak ada tengah-tengah, asal sekarang tak ada. Mati, kena tembak dia adik-adik dia masa masuk Islam kan? Masuk syurga. Apa oi? Padahal tak ada semayang kawan ni, tak ada semayang. Sembah Tok Pekong saja 38 tahun. Nah. Tapi masuk Islam tak sampai sehari. Dengan sebab lidah dia mengucap dua kalimah syahadah, mati masuk syurga. Neh, mudah ke? Ha? Ha. Dengan sebab lidah juga orang masuk neraka ramai dengan sebab jadi kufur. Nampak? Lidah ha. Neh, ha. Buat contohlah, dah beri contoh, tak nampak. Ha, dia kata Quran ni tak boleh pakai. Lidah. Lidah. Kata Quran, Quran ni tak. Bukan rekaan Nabi. Turun daripada Allah kan. Neh, jadi hukum dalam tu kena buat. Ah. Nampak? Ha, dia pun kata, tak boleh buat. Ketinggalan lah. Nah. Nampak? Kosok akidah. Baik. Tadi kata mati gitu dok dang taubat, tepah tekek masuk neraka. Sebab lidah tu. Dah ada hukum Tuhan dah dim, dia mai kerja orang nyanyi orang. Mai apa potong tangan? Nah. Ha. Potong tangan orang curi siang ke dia nak buat kerja. Nak buat kerja dia kerja curi. Nah, dah ada potong tangan dah leh. Jara dah ha ke dia siang ke dia ada anak bini apa semua. Potong tangan siap, anak dia malu pergi sekolah, ayah tak ada tangan. Neh, ini kita mikir guna pala otak hak wadah.
Ha? Allah Ta'ala kan hukum dalam Quran, tilka hududullah, ini hukum apa? Daripada Allah, daripada milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah seperti kan? Nah, jadi percakapan gitu rosak akidah mudah. Napa? Ha. Ah kata main saya makan saja dah ada juga kena sembahyang kan. Eh. Lah ni dah wajib dah sembahyang. Dah wajib sembahyang jadi kapi. Napa? Dak sembahyang dak jadi kapi lagi. Jumhur ulama kata. Tapi kata sembahyang dak wajib jadi kapi on the spot. Nah. Jangan main. Nah, perkara-perkara yang membatalkan akidah, Syekh Ibnu Hajar bilang setambung. Nah, kata Tuhan dak ada, kata Islam ketinggalan zaman, kata Quran dak boleh pakai, hina nabi, hina sunnah nabi, hina juzuk-juzuk dan tubuh badan daripada nabi. Ada. Memperlekehkan agama Islam banyaklah. Ini orang-orang nabi-nabi terdahulu. Apa ya? Nah, ni di antara perkara yang merosak dan membatalkan akan akidah seseorang. Napa? Yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dia kata dah ajik dah mayang leni sibuk dah leni sini lama zaman moden kan dah dah nak main mayang ni. Napa? Rosak akidah. Ha? Dalam menjalankan tugasnya lidah tidak banyak berhajat kepada usaha dan keletihan. Yang diperlukan hanyalah pergerakan bibir dan tekanan suara sahaja. Berlainan dengan anggota lain seperti kaki dan tangan yang berhajat kepada tenaga untuk menggunakannya. Dan berlainan pula dengan mata yang hanya terhad kegunaannya untuk melihat dan telinga hanya terhad untuk mendengar sahaja. Oleh itu lidah terlalu susah untuk dikawal atau dihakkan penggunaannya kerana ia mempunyai ruang yang sangat luas sekali sama ada untuk memperkatakan perkara baik atau perkara-perkara yang buruk dan lidah tidak akan dapat dikawal kecuali hanya dengan kekuatan iman yang ada di dalam dada. Hebatnya lidah ni, bahayanya anggota lidah ini hinggakan Allah Subhanahu wa Taala letak di dalam mulut. Anggota lidah ni Tuhan buah dalam mulut. Nah, kaki duduk luar, tangan duduk luar, telinga duduk luar, mata nampak. Nah, kemaluan duduk luar. Tapi lidah duduk dalam mulut, dipagar pula oleh gigi tu lah. Dan juga dipagar dengan kedua bibir. Apa? Pasal bahaya ni. Kalau tak jaga ni masuk neraka, masuk dalam api jadi goreng pisang. Ha? Lalu Tuhan pagar dengan gigi, maknanya jangan cakap bibir kurang. Lalu dikatuk oleh maknanya kedua bibir. Batu sahabat-sahabat tak cakap banyak. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia letak batu dalam mulut supaya dia tidak menjadi di antara orang yang banyak cakap. Kerana orang yang banyak cakap, banyaklah akan silapnya. Nah, bila banyak silap, banyaklah akan dosanya. Dan bila banyak dosa, fannaru aula bih, masuk neraka layak untuk orang yang banyak dosa dengan Allah Subhanahu wa Taala. Jadi lidah Tuhan waksa. Anggota lain kita tengok berpasang-pasangan. Tangan ada dua, kaki ada dua, telinga ada dua, mata pula ada pasangan dia kedua, dua mata. Faham? Tiba-tiba lidah Tuhan waksa. Nah, belang-belang waksa, dia cakap banyak sungguh. Betul tak? Popek, 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 duduk mengumpak. Betul tak? Lidah ni nawak dah siap mudah. Idak nanti tepat. Kalau nawak dah siap kaki, kena jalan kau. Kena jalan kikat kelak malam. Alang ni pergi kelak malam kali. Dan kalau ada jalan apa? Tak apa. Tekan naik tikus terbang. Nampak? Kena jalan. Nek, nek, kena jalan kan? Nek. Gitu juga tangan. Tangan nak curi ni kena pergi tempat nak curi, kena ambil barang nak, kena pergi tempat suku.
Takkan nak curi dalam rumah diri. Betul tak? Kena pergi bank. Kena pergi maknanya rumah orang kaya. Tak? Wahak juga tu. Tak? Tapi lidah molek-molek ada. Duduk atas tikar sejadah. Duduk dalam surga. Boleh buat dosa. Betul tak? Dah. Dadang buang kena semayang. Lidah boleh buat satu dosa. Betul tak? Dah molek lepas pada semayang. Kesok kat kawan kita. Tak dengar lagi cerita. Faham lagi? Dadang pun. Dadang buang kain semayang. Kawan dia kata. Dah lah. Tuk bila. Apa? Ni kau baru pula. Betul tak? Ha, ni kata bahasa galau. Ha, ni pula kau tak cukup seorang. Ha, ni pula nafsu besar. Betul tak? Baru sudah mayang garik dapat dosa yang teramat besar di sisi Allah Ta'ala. Balik-balik ada. Dah tak tikah je dah. Ha? Nah, boleh buat dosa. Dengan sebab apa? Tak jaga lidah. Lidah ke? Nah, waktu Nabi suruh kekang jaga molek lidah kita. Nabi pegang benar lidah. Nah, maknanya nak kabur sungguh ti ni, bestur ni, lidah ni dengan sebab lidah. Kalau tak jaga, dihumbang oleh Allah Ta'ala dalam neraka. Jaga molek lidah. Lalu Nabi pegang lidah. Nabi tak kata saja Nabi pegang anggota tu. Supaya tak tukar. Kan tukar pula lidah dengan lubang hidung. Nah, Nabi pegang lidah. Allahu Rabbi, nak khabar kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya umat ahok akan datang selepas daripada sahabat jaga molek lidah. Nah, dengan lidahlah segala amalan-amalan yang kita buat tidak diterima oleh Allah dengan sebab lidah. Dengan sebab lidah juga segala amalan-amalan yang kita buat lama ni pahalanya jadi habaan mangsura, jadi berdebu yang berterbangan dengan sebab lidah. Neh, yang mudah je. Nampak? Dari Sayyidina Abu Bakar, ia berbatu dalam mulut. Letak batu dalam mulut maknanya, dari nak cakap, cakap juga, bonok uang. Supaya apa? Supaya dia ini tidak jadi banyak cakap. Neh, cukup dengan beri isyarat saja. Nah, kalau orang mari tanya mari dekat Sina Wakar, tanya janang ke mana? Gitu je. Tak mau cakap banyak, pasal apa? Takut. Padahal Sina Wakar. Nampak? Mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah mertua, sahabat Nabi pula. Dah sahabat, khalifah pertama. Dah khalifah pertama. Ahli syurga pula. Ahli syurga kan? Betul tak? Sayyidina Abu Bakar. Nah, tapi sumbuti dia jaga lidah dia. Faham? Kerana takut bakaran api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dah kita hak tidak ada jaminan syurga, hak dalam kocek ada tak ada tiket syurga sekepeng pun, sekeping pun tak ada tiket syurga, lebih-lebih lagilah kita kena jaga lidah kita. Bukan mana balik sekarang kena buat batu atas, kena cari batu kelikir 3-4 otik buat dalam mulut kan. Mana jaga molek. Tak? Tapi barang payah. Barang dalam surga, dalam masjid boleh kata, oh takut amba. Oh dalam masjid, betul tak? Ha? Dalam surga boleh, ha? Takut ha? Rok, duduk luar surga, duduk meja makan, nak tengah makan. Nampak? Oh, jadi balik asal mula. Setan pun hari pula. Mu tak ingat ni, jeranmu ni jahat yang cerita ke kawanmu, jeranmu. Baru ni, we nasi yang maknanya nasi lemak pasi. Cerita lah. Kita pun, baru ni jeran lah, bodoh sungguh. Tak? Kita ingat, baik sangat. Lepas tu, apa pula? Tak lah, baru ni, we nasi lemak ke kita ingat. Nasi lemak boleh makan, pasi. Bodoh. Nah, mana siok, mana siok, depan kau, tepi kau, kanan kiri, tepi belah kanan tu lah, rumah, cak, ni biru, wong. Betul tak? Nih, setan kata, bagus, cerita. Akhir dapat dosis saja. Betul tak? Lidah. Lidah punya pasal, jangan main.
Tu barang duduk dalam. Kalau barang duduk luar, bagak ni. Mujur tuan awak dalam. Nah, kalau tuan awak lidah duduk luar, tengok. Ha. Tidur cakap lagi. Nah. Ha. Maka kalau seseorang membiarkan lidah bercakap bebas, syaitan pasti akan menggunakannya untuk bercakap dengan maksiat dan juga kekufuran. Neh, jangan cakap barang-barang gitu. Nampak? Jangan cakap perkara-perkara yang sia-sia. Jangan cakap perkara yang menyakiti hati orang. Jangan cakap perkara-perkara yang nak mendatangkan dosa kita kepada Allah, yang menyebabkan kita kena minta maaf dengan orang tu. Jangan. Ah, kita belajar sama-sama dah hak tula, bab mengumpat, bab fitnah. Kadang-kadang nah, itu tak buat pun, dengar saja. Nah, yang dikatakan al fitnatu asyaddu minal qatl. Nah, fitnah itu lebih dahsyat daripada dosa membunuh. Kita dengar. Nah, tok guru mari khabar ulama, mari khabar ustaz, mari royak. Dosa mengumpat ini bahaya seolah-olah memakan daging saudaramu sendiri. Dan dalam neraka Nabi di Isra' Mi'rajkan oleh Allah melihat dosa orang mengumpat ni macam mana. Nampak? Lalu kita dengar saja-saja. Sampai masa kita mengumpat juga, sampai masa kita cara hal orang juga. Pasal apa jadi gitu? Kerana kekuatan iman kita tak kuat. Iman kita lemah. Nah, kerana kita duduk di kalangan nah, ramai manusia yang jahil dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah ulama-ulama ajar, apabila datang saudaramu mari nak ngupak saudaramu yang lain, ndaklah mu lari. Nampak? Atau mu ndak sol layang dia. Kita kalau marah mari nak ngupak, kita ndak layang dia. Dia ngupak, ndaklah. Kita cerita orang yang hangat kawan, kawan kita orang gini ni, kita buat layang. Wah, muka kerah. Eh, mu dengar lah ni. Benda-benda. Tak lah, ni lah ni. Mek-mek ani ni. Tak? Oh, dah busuk tiap angin pula. Nampak? Kita cerita, kita buat doktor. Buat wakil WhatsApp, tengok Facebook apa semua. Eh, mu dengar apa cakap kata ni? Benda-benda. Eh, main 3-4 kali kita tembak kawan tu. Mu layak aku cakap kamu. Tak? Ni kita pergi layak. Nah, jadi bila layang ada lawang dia, dia suka kan? Nah, oh dah hak sungguh perangai dia ni gini. Oh gitu. Oh gini. Oh gitu pula. Nah, kau dia seronok cerita. Bahkan dia menokok tambah pula cerita hak sedia ada, jadi lebih sedap lagi. Tu lagi. Syaitan kan, syaitan je buat dia. Mau siapa nak mau tu cakap. Ada mau dia nak cakap. Kalau bab kau-kau yang buruk-buruk. Ha, berarti kita kena hati-hati. Orang Islam masih belum menjadi kafir kalau hanya memakan harta riba. Ia hanya telah melakukan dosa yang besar. Orang Islam tak jadi kafir kalau makan piti haram. Kalau makan harta riba tak jadi haram. Tapi dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Tetapi telah menjadi kafir dan terkeluar daripada agama Islam apabila ia mengatakan bahawa harta riba itu adalah halal, walaupun ia sendiri tidak terlibat dalam memakan harta riba tersebut. Buat contoh riba. Nah, perkara-perkara yang ijma' ulama akan pengharaman satu-satu perkara itu, jikalau seseorang mengatakan halal, jadi kafir. Nah, perkara yang telah sepakat ulama, ijma' ulama, sepakat ulama mengatakan perkara ni haram, pamunya riba, pamunya minum arak, pamunya berzina, pamunya berjudi. Ijma ulama ni. Tak ada ulama kata judi ni khilaf, ada. Tak ada ulama kata ulama khilaf dalam bab zina, ada tak? Tak. Tak ada lah setengah ulama kata haram zina dah. Nampak? Ataupun setengah ulama kata sunat judi, ada tak? Kali ni telah pun nampak. Ha. Ada nas. Nah, judi ke berzina ke minum arak ke curi ke, tiba-tiba kita kata halal. Kita kata mana ada haram? Tak haram, halal, riba ni halal. Jadi kafir. Nampak?
Semayang ni tak wajib, jadi kapi. Puasa Ramadan ni tak wajib dah, jadi kapi. Nah, apa lagi? Perkara hak maknanya, nah, Tuhan kata haram dan tidak ada khilaf. Nah, kita menhalalkan perkara-perkara tersebut. Nah, maka jadi kapi yang amai. Nah, lepas tu perkara kata kalau makan riba tak kapi, pergi makan riba. Nah, berzina. Nah, tak kapi pergi berzina. Walaupun dia telah berzina, maknanya 4 lori je. Nah, tak jadi kapi juga. Cukuplah dia jadi kapi sekiranya dia kata zina ini tak haram. Dia tak jadi berzina, tapi dia kata zina ini halal. Nah, abi ya, budak-budak muda berzina, siang ke dia ajak piti nak nikah. Baik, kapi. Nah, jangan main. Dah kata tu haji dah ni pergi Mekah, haji kapi. Dah kira tak apa-apa. Nah, kerana barang telah pun diputuskan oleh ulama-ulama. Nampak? Jangan main. Allahu Rabbi. Itu semuanya adalah padah yang diakibatkan oleh lidah yang tidak bertulang. Lidah juga cukup mudah untuk menaburkan fitnah, mengumpat, berbohong, mengejek orang, bertengkar dan sebagainya. Dan yang lebih mudah lagi adalah bercakap perkara-perkara yang tidak ada faedah. Macam ni lah kita tengok. Nah, baru ni jadi viral. Nah, nikah orang tua dengan orang muda waktu kanu. Nah, lelaki 63 mah hak puan 18. Kan bisingkan baru ni. Tu dah. Ramai mana hak wak nasib song. Hak kata ke orang tua basedak-sedak ke diri. Nah, nikah dengan orang muda biar nikah dengan orang muda sama muda atek ah. Ani pula kata bapa yang pergi pilih orang tua, orang muda kan makan. Ani pula kata bahasa putu. Ani pula kata macam-macam kata tu tak? Nampak lagi? Nah, dah dosa dah. Dosa. Zaman ni zaman yang cukup mudah nak buat dosa. Cukup dengan hujung jari. Tarik je. Nah, perkara yang maknanya nikah ni bukan haram. Nampak? Tapi kita tengok tak sesuai, tak munasabah mana boleh dia muda, dia comel, dia nikah pula dengan orang tua nak mampu hak. Tak boleh, tak kena ya. La ilaha illallah. Kat mana dia lah dia nak nikah pada? Bukan takut hidung tu mu. Nah, tapi oleh kerana kita ni mulut jahat, hati kita kata, kita rasa tak senang mendengar benda-benda yang halal, yang tidak haram di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ni nyaki umat Melayu ni. Nyaki umat Melayu. Nah, sibuk dengan perkara-perkara hak di sisi Islam tak haram, tapi disibuk kepek. Dengan sebab apa? Dengan sebab dibandingkan adat dia. Kata tak boleh, tak camik, tak matching, tak logik, tak munasabah. Betul tak? Nikah tua dengan muda pun tak boleh. Nikah muda sama muda pun tak boleh juga. Nikah lewat pun dia kata, nikah lambat pun dia kata, nikah awal pun dia kata juga. Ini umat Melayu. Nikah sama sama 25 dengan 25 dia kata ke? Kata ke? Dia kata orang tak nikah sama sama. Ni kena orang lelaki tu kena tua sikit, 3-4 tahun balik Tak kena. Dia maknanya nikah hak puan 30, hak lelaki 24. Bising kau. Dia kata dah ada orang puan lain jaga tip. Jauhnya jaga. Tak kena kau. Kalau nikah ramai, kata kau masih galau. Betul tak? Kalau tak nikah, kata kau dah laku tu. Kalau nikah maknanya belanja mahal, dia kata kau mahal macam juana.
Kata juga bodoh sungguh. Dan kalau nikah murah, belanja murah. Belanja dia maknanya 2,000 setengah lah. Kata tak? Berapa belanja nikah? 2,000 setengah. 2,000 setengah. Ada main tu, ada main tu. Fahri, 2,000 setengah ada main juga. Bila 18,000 dia kata, jual anak. Dah, dah guna. Kita nak buat guna orang Melayu ni. Nah, nak buat guna. Serba tak kena ni. Tak kena dia syakal tak kena. Nah, ni masalah kita rumah Melayu suruh mari dengar tak ambu. Nampak? Belajar agamanya sibuk. Buat kerja gitu, kerja cari makan, darah apa semua. Lepas tu bila cakap dapat rasa dengan sebab kejahilan yang ada di dalam diri masing-masing. Nah, jenis yang tidak senang melihat. Nampak? Saudara se-Islamnya yang lain. Semua tak kena lagi. Dia jiran dia beli kereta baru. Dia deki tau. Kira. Dia kata tau. Oh, kereta baru ni molek-molek ada tengok tu kereta baru pula. Pak Riang. Ha? Kalau kita pakai kereta lama, dia kata kau, BT banyak nak beli kereta baru. Faham ya? Jadi orang jenis gini nak buat mana? Orang jenis gini kena ikat tahu pelau. Nampak? Pasal menyusahkan orang. Ha? Kita pula tak sah cara lah orang. Jangan dengar kata orang. Kalau kita nak ra'i kepada seluruh orang, biar reda pada hal kita buat, tak akan boleh. Berarti Imam Syafi'i kata, perkara yang paling susah nak buat adalah menjadikan seluruh manusia reda atas perbuatan yang kita buat. Takkan boleh buat. Hari, kita buat jahat, orang kata tak? Kata, kita buat baik pun orang kata. Maka kita nak buat jahat ke orang kena buat baik? Buat baik. Biar Tuhan kata, malik. Orang kata, mampuh dia. Asalkan Allah SWT kata, malik, reda, baik. Ahli syurga tak apa kan, walaupun orang kata macam-macam duli. Jangan kisah kata orang. Kita kena kisah apa yang Allah Subhanahu wa taala kata. Maka fikirkanlah terlebih dahulu apa yang mahu dituturkan. Nak cakap tu kena mikir dulu. Aku cakap ni orang aku kasih hati kedak, aku cakap ni orang marah kedak, aku cakap ni maknanya timbul balas kedak. Mikir dulu. Lepas tu ulama-ulama nak cakap, tidak cakap lalu mikir. Apatah lagi dalam memberi fatwa dalam satu-satu hukum, sudah tentulah. Nampak? Para ulama dia mengambil masa. Namun pada kenyataannya ramai orang yang tidak dapat mengawal lidahnya, maka oleh kerana itu akan ramai pula orang yang dimasukkan ke dalam neraka dari sebab dari akibat perbuatan lidah yang tidak bertulang ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita tengok pula kitab yang seterusnya. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, muka surat 15 . Kalau ada kitab muka surat 15. Yang kelima, adapun perempuan yang tergantung dan memakan tubuhnya, sedangkan api neraka menyala-nyala dari pihak bawahnya, adalah perempuan yang memperhiaskan tubuhnya bagi orang lain dan tiada memperhiaskan bagi suaminya. Yang kelima, di antara perkara hak Nabi tengok malam Isra' Mi'raj, iaitulah golongan perempuan yang tubuhnya itu digantung, tergantung. Lalu api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala membakar tubuhnya itu dari pihak bawah. Bakar kot bawah ni, gantung. Nah, api nyala kot bawah. Allahu Rabbi. Macam bakar kambing kan?
Bakar kambing kan. Oh. Kita pergi yang ananya uptown. Neh, bakar kambing kan. Oh, dah. Hanya apa ya, 10 ya. Nah, cerita bayang kita pergi uptown orang panggang orang. Ya panggang. Neh, kakak tu nampak. Ah, oh takut, oh tengok. Tak gitu uptown. Apa orang bakar orang. Apa orang? Tu atas dunia. Ni dalam neraka Allah. Dalam neraka Tuhan wak jenis harap puan. Dah. Tuhan gantung dia. Dan Tuhan bakar dia ke bawah. Hanguh letup. Dengan sebab apa? Dengan sebab Nabi kata dia ini. Dah. Memperhiaskan tubuhnya. Bagi orang lain. Dah. Tidak bagi suaminya. Dan dia tiada memperhiaskan kecantikannya nak kepada suaminya. Pakai lawa-lawa depan orang je. Pakai wangi, pakai lawa, pakai cantik, solek apa semua depan orang. Nah, bila nak tubik, nak keluar daripada rumah je pakai lawa. Duk dalam rumah, duk lawa mana? Oh, ni learning lah. Oh, majoriti hari ni. Gitulah orang puan kan semua. Nah, tapi kebanyakannya begitulah. Nah, duduk dalam rumah dah macam mana? Bila nak keluar daripada rumah, Allah. Nya pakai baju macam air raya. Tak? Tengok kan nak pergi makan kenduri. Nih, nengung depan gerobak saja kat 2 jam. Nak cari baju ni. Tak? Hak terbaik sekali. Baju pula dah ambil barang-barang baju kena matching dengan tudung-tudung kena matching dengan kasut-kasut kena matching dengan beg-beg tangan. Betul tak? Dia kena matching. Ni dah leh barang-barang kita ambil baju color biru, dah ada tudung color kelabu. Batu beg pula warna sama dah jadi. Tak, dia kena matching. Kalau mana baju color orange, nah, beg tangan dia kena color pink. Nah, tudung pula kena color maknanya hitam. Nah, tapi kalau baju maknanya color merah. Nah, beg kena color kuning. Kuning telur lah. Kuning telur ketang. Dan tudung pula kena orang kepala baru. Bawa orang, dia kena matching. Betul tak? Ini dah lebar gampang gitu. Sebab apa? Pasal nak keluar daripada rumah. Kerana apa? Kerana orang nak tengok. Nah, sedangkan dia menghadapi, dia berhadapan dengan suaminya dalam keadaan tidak ada perhiasan. Balik daripada pejabat, balik daripada makan kenduri, balik daripada shopping. Masuk dalam rumah, buang tudung. Tu tak? Tudung yang lawa-lawa, tarian ni. Oh, buang. Pium lepok. Hak pakai subang, buang subang. Hak pakai gelang banyak, buang gelang. Buang cincin. Hak pakai gigi palsu, buang gigi. Buang lah gebok. Tak? Jangan main. Nih. Tengok tengah malam, tengah malam. Tengah malam kan? Nah. Ngadak cerminya, buh bedak sejuk. Betul tak? Bedak sejuk. Macam tu Jepun ke? Betul tak? Dari pergi jabat Israel dia pakai bedak sejuk depan boh dia. Dia pakai agak bedak sejuk. Tak. Nah, pergi jabat, pergi pasar, pergi shopping. Mau tak kan bedak sejuk? Nah, depan tu lelaki je hak muka. Macam tiku. Nah, ni berat nah. Lepas tu lagi suami tengok Allah. Macam baduk. Ni berat. Lalang suami kata, baik, minah air luar. Hak luar, lawa ke. Nak? Cakap awal window pun macam merah muka mulut merah. Ni mulut Allah jahat. Mulut macam mayat hidup. Ni tak kena ni orang puan tak kena. Dalam bak ni tak kena. Nah, kita kena berhiaslah untuk suami kita. Pasal suami kita kan raja kan. Dia raja, dia agung, dia perdana menteri, dia menteri, dia exco, dia Melaka. Dan dia lebih besar daripada raja dunia.
Tak apa, raja tak tanggung rasa kita, suami kita tanggung. Allah Ta'ala tak tanya maknanya raja berkaitan dengan suami isteri. Tapi dia akan tanya suami masing-masing. Kaitan dengan isteri atas dunia macam mana? Nah, kehidupan dia macam mana? Tanya suami. Tidak tanya bah jabat. Tidak tanya ketua kampung. Nama? Tidak tanya menteri. Tanya suami. Batu suami tersangat besar pangkatnya. Allah Ta'ala letak nombor satu. Perempuan bila dia tak nikah lagi, napa? Wajib dia taat kepada mak dan ayah dia. Bila dia nikah dah, maka ketaatan yang nombor satu atas suami, mak ayah jatuh nombor dua. Faham tak? Learning jadi terbalik. Orang puan bila nikah, dia taat pada ayah, taat ke mak dia. Dia dah taat pada suami dia. Orang lelaki bila nikah, dia taat ke bini, dah taat ke mak ayah dia. Betul tak? Balik ke. Mak kata balik lah. Memunda alik rumah mak-mak sunyi lah. Ha, duk rumah. Gaya baru ni muda alik yang malik lah. Ha. InsyaAllah lah. Kita tengok dulu kita tanya bini kita je. Tadi mak abang tepung lah. Suruh balik lah Jumaat ni kan. Saya balik balik lah. Jadi dah kan kita nak pergi sawi legung. Haa weh. Dan mak suruh balik. Saya balik balik balik. Balik balik balik. Erat nandang. Nak, tak boleh. Telepon mai, mai. Tak ada uwi datang tu. Ha, erat. Nah, erat kita. Padahal mak kita kan, kita kena taat ke dia dulu kan. Ha. Ha. Bini lain pula, bini taat ke mak. Mak kata balik, mak ni, wak ni. Walaksi banyak yang balik lah. Nah, ada hutan ni kita balik lah. Apa? Tak khabar sepatah ke suami ni? Balik gitu. Apa? Balik ada gitu. Nah, tok lelaki balik kerja tengok tak ada. Bahawa mana kereta? Girang udah mana dengan anak-anak apa semua. Nah, sampai malah sekarang tak balik-balik. Nah, telefon ada khabar, ada Johor baru. Memang dia tak mahu buat laksi banyak orang. Kita balik ni nak laksi. Oh, budak-budak khabar. Khabar apa kau? Haa, ni. Ni cari dosir belaka. Tiap-tiap lakah dilaknat oleh Allah Ta'ala. Ni, barang siapa yang keluar daripada rumah, pergi ke mana-mana tanpa izin suami. Nampak? Hukumnya haram. Tak boleh keluar daripada rumah. Ni. Yang keenam, ada pun perempuan yang tergantung dengan kedua kakinya yang tertambak kepada kedua susunya dan kedua susunya tertambak kepada ubung-ubung Allah Rabbi. Dan dijadikan baginya beberapa ekor ular dan kala yang makan dagingnya dan meminum darahnya adalah perempuan yang di dalam dunia ini tidak mahu menyucikan badannya dan tidak mahu mandi junub daripada haid dan nifas dan merenyang-renyangkan sembahyang. Yang kena Nabi tengok perempuan di dalam neraka yang kakinya itu tergantung dan tertambak kepada kedua susunya. Allah. Kaki ni ikat di susu. Di buah dada ikat mana tak tahu. Nah, kakak awak kali. Nah, lalu kedua susunya itu ditambak pula kepada ubung-ubung atau ikat sini pula. Nah, macam ular konggok jadi. Dan dijadikan baginya beberapa ekor ular dan kala. Ada ular dan juga ada kala sedang memakan dagingnya dan meminum makan darahnya, minum darah. Ular, kala cekik Allah takut lah. Lipah takut berapa semua. Nah, kala dah tahu lah. Nah, kala dan ular memakan daging dan minum darah dia. Jenis perempuan ni perempuan yang tangguh mandi junub. Tangguh mandi junub. Suami dia kata, gian dia orang, gian dia. Khabar khindah. Apa ni, Allah ni, seksok lah mandi. Eh, dah boleh lah gitu, dah nak mayang karang. Tak ni. Betul tak?
Suami nak bersama dengan dia, kena mandi dulu, betul tak? Dah ada mandi. Nah, dia kering dah, hey. Nah. Tak lagi dia kata, habis lagi, bidah. Dah mandi, tak lagi. Nah, saya kata lagi, mandi lagi, haa. Lama lagi. Haa, lagi. Nah. Tambuh mandi dan juga merupakan orang yang merengang-rengangkan semayang Allah Rabbi. Maka orang inilah yang Nabi tengok dalam neraka dibakar oleh Allah dan diikat akan kaki di kedua susunya, dan kedua susunya diikat pada ubung-ubung kepala je. Nah, dan dimakan, digigit oleh ular dan kala jengking. Ni dahsyat punya seksaan. Ah. Lepas tu kalau kita nikah dengan orang gila, nampak? Kita nikah dengan dengan isteri, dan isteri kita ni gila. Nah, orang gila ada hik tau. Ada. Nah, dalam lagu mana ni, bini gila, lepas tu dia ada hik. Lepas tu bila dia kering hik, nak mandi ke mana? Mandi berhajat pada niat. Niat ke mana? Gila. Nah. Dah pasal apa nak suri mandi, dah kita nak bersama dengan dia macam mana? Tidak mandi lagi. Maka ulama kata suami dia kena niat ke dia. Tak? Suami kena niat ke isteri hak gila tu? Tak? Mandi hadas. Tak ke? Cara dia. Tak? Kan tak mandi bini. Nak mandi kan dia gila. Tak? Mu gila. Tak boleh mengaji. Nah, kena niat atas dia kan. Nah. Yang ketujuh, ada perempuan yang tergantung dalam keadaan kelu, buta dan tuli. Yang berada di dalam karung api neraka adalah perempuan yang melakukan zina dan ditambakkannya kepada batang leher suaminya. Perempuan yang ketujuh, Nabi kata digantung juga dalam neraka. Dan lidahnya kelu, tak boleh nak cakap. Nah, tak boleh nak cakap, nak kata tolong pun tak boleh, nak boleh. Bisu tu hawa, lidah boleh jadi kelu, tak boleh nak cakap. Lagi buta dan tuli, bingung lah. Nah, orang ni macam mana atas dunia? Orang ini, perempuan ini, perempuan yang melakukan zina. Nah, dan ditambakkan kepada batang leher suaminya. Bapa? Suaminya redha atas dunia. Nah, ikat di kok suami dia. Nah, zina tu satu hadah dah sisa. Suami pula redha. Ada berlaku. Suami suruh isteri dia melacurkan diri. Pasal apa? Nak cari seng punya pasal. Nah, kejar kepada kehidupan mewah, tak cukup nak raya tu, nak raya ni apa semua, akhir tak ada jalan dah. Nak buat mana? Nah, akhir pinjam bitih alung. Faham? Pinjam tak kira, alung kang tak kira. Tak boleh nak raya dah, agak dah. Nak buat apa ni? Nah, kata maknanya orang jahat ni, alung ni. Dah, tak boleh bayar. Tak boleh bayar. Tak boleh bayar apa, muri bini mu. Haa, okey. Muri bini mu. Sesat lah hutang mu. 8,500. Eh, ada anda. Nah, hak jenis pula tu lagi hak bodoh dah. Bayar lalu dah. Mickey pendek. Nah, ajak ke jalan apa semua, tinggal bini situ je lalu. Tu lah. Dua-dua patah dengan aku itu. Nah, yang merelakan diri, dah, dan redha duduk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Neh, suami pergi kerja, cari nafkah kepada isteri dan anak-anak. Nah, suami keluar, neh, dia pun WhatsApp boyfriend kat bekas kasih dia. Nampak? Suami I dah pergi dah kerja, datanglah. Nampak? Ex-boyfriend dia pun mari rumah dia. Betul tak? Kenalan baru ni dalam Facebook. Nah, tengah-tengah main Facebook apa semua tu kok lu kok bigar tu ah. Nah, nama sikit. Macam kena. Nah, klik di situ tengok. Lah, kasih lama.
Nah, orang ni tegur aku, aku salam pun semua. Nah, apa khabar orang kawan dunia ni kerja tuan ni semua. Akhir jadi seronok. Betul tak? Bila jadi seronok, minta nombor telefon. Bila minta nombor telefon, tegur dalam WhatsApp. Bila tegur dalam WhatsApp, dia jadi pelarutan. Dia mari memori hak dulu. Mari. Nah, you ingat dah dulu masa dalam kelas. Air tu disurat kat you ingat tak? Nah, air letak bedak. Ini main ingat betul tak? Ini main ingat memori memori daun pisang. Nah, akhir jadi syok, jadi seronok, jadi sayang mula. Iblis pun cocok. Lama tak jumpa tu, ajak jumpa kali. Nah, kan suami mu kan pergi kerja pagi, balik tak balik malam sekarang, ajak lagi rumah. Betul tak? Beres lalu dah. Atau satu sesi pertemuan. Marilah kau datang rumah. Betul tak? Amin. Betul tak? Ni berlaku. Nah, akhir berulang leh. Mari sama. Suami pergi. Nah, bekas kasih pun mari masuk. Jangan tengok apa dia pula. Nah, mari sama ke abang dia. Abang tak sabar dengan hidup kembang gini. Nah, nampak tu? Betul tak? Inilah yang dikatakan isteri yang tidak bau syurga Allah. Bila tak bau syurga, duduk mana? Neraka Allah Ta'ala. Akhir lama sangat, Tuhan tunjuklah. Suami pergi kerja, tinggal apa benda ni telefon. Tu orang? Dah molek, yuteng, pusing semula. Jauh dah. Tapi tinggal telefon, awak mana penting? Pusing mula. Nah, pusing tak pusing, siapa depan rumah tengok ada motosikal parking malek depan pintu bagau. Masuk dalam tengok, duk berdua-dua. Betul tak? Allahu Rabbi besarnya dosa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah, yang tidak takut kepada Allah, yang tidak takut kepada neraka Allah. Hak ada suami berzina, hak ada maknanya isteri berzina juga. Kedua-dua ini Allah Ta'ala akan bakar pagi, petang, siang dan malam dalam neraka Allah, supaya liyazukul azab, rasakan azab kerana mu telah derhaka kepada Allah. Jangan main. Nah. Lepas tu nak pilih suami, nak pilih isteri, pilihlah yang ada agama. Nampak? Kita hak jenis maknanya rasa kuat dah agama kita, rasa nak pilih hak liya lah, biar kita boleh dakwah, silakan. Tapi kalau kita memang hak dakwah cetang dah, tak usah pilih lah. Hak liya takut mengemumu luar pendek lagi. Hak balik dah mari suara pakai jubah, pakai serban. Awak kalau kata nak nikah juga ustaz, tapi saat ni nak pilih hak luar, hak seksi-seksi sikit. Tak, pasal dapat pahala dakwah. Alhamdulillah. Nak balik nikah hari pertama, nak daripada pakai jubah, pakai jubah Melayu. Nah, tengoklah seminggu nikah. Nah, nampak duduk Bira Jaya. Pakai luar pendek, ada beruk sekor. Nah, dia di luar. Nah, ni berat kita. Nah. Jangan. Dah kalau suami tak reda masuk neraka. Isteri saja masuk dalam neraka Allah Ta'ala. Dan yang ke-8, ada pun perempuan yang kepalanya seperti babi. Allah, kepala macam babi dan badannya seperti badan keledai. Adalah perempuan yang sangat mengadu-ngadu dan amat berdusta. Tuhan buat jenis orang puan hari kiamat nanti, muka dia macam babi. Jangan main babi ni orang hasil mau. Macam-macam. Dan badannya macam badan keledai. Uduh ha, muka babi tubuh keledai. Muka keledai beruduh dah. Nah, bunyi hek-hek bunyi uduh dah. Nah, ini muka babi, hidung cekeng hidung. Nah, jenis orang puan mana? Perempuan yang suka mengadu-ngadu dan amat berdusta, suka cakap bohong, tipu mu. Cakap dengan suami tipu. Jarang-jarang je lebam. Nah, ni suami hak isteri gini dak taubat pada Allah, Tuhan dak maaf, maka duduk dalam neraka
muka dia jadi muka babi. Nampak? Ha, jangan main. Dan suami kata nak betul sungguh ke? Nak. Ha. Anak kata awak pagi awak keluar tengah hari tadi tak ada rumah, anak balik sekolah tak ada awak rumah. Eh dok keluar bila pula? Saya keluar, saya duduk rumah dari pagi tadi. Dah anak khabar awak tak ada kat rumah. Padahal dia keluar. Tipu tak? Tipu. Nah, tanggung dosa. Neh. Eh, pak kat pak sana duit saya atas meja. Saya buh bagi adik 500. Nak bayar bil yang tak ada pak sana. Kat ni meja mana? Meja kat dapur tu lah. Saya buh duit situ 500 nak bayar ni bil ni. Nah, dah ada tengok tak ada. Faham? Kat mana pula? Tak tahu abang. Padahal dia ambil. Hari, tipu dah ah. Tipu. Dia ambil. Nah, dia kata tak tahu. Allahu Akbar. Betul tak? Jangan main orang puan ni. Orang puan dia banyak onar. Ha? Jangan kita ingat kita akak nikah. Tak, seronok saja nampak. Kita kena tanggung beban yang besar. Aku terima akan nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Itu Zohir. Nah, di sebalik tersirat mana aku terima situ, mana aku terimalah seorang perempuan ini yang banyak masalah. Nah, yang suka cakap tipu, yang suka buat masalah, yang perangai macam budak-budak. Nah, yang suka buat perangai, gitulah. Ha ni. Yang suka blabber. Nah, ha tu. Gitu juga akan ni kau power 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 power. Nah, power malam pengantin power. Power tu umur power. Aku nak tengok lagi. Nah, seminggu dua nikah memang sweet. Oh, sweet ah. Nah, tengok le nikah ambil gambar nikah. Oh. Siap papi ngata atas untuk lelaki ni. Apa dah? Bodoh tunggu. Hak ambil gambar dalam air. Betul tak? Hak tengah terkejung. Hak tengah terkejung bukit. Macam-macam. Hak gantung di tiang go. Nah, macam-macam. Nak biar pelik pada orang. Pelik pada orang boleh. Tapi biar sedih lah. Jangan nampak bodoh. Ni nampak bodoh sangat. Main nyelah dalam air. Nyelah juga. Okey, kameraman 1, 2, 3. Nyelah, nyelah. Bodoh tunggu. Nah. Jadi jangan berdusta. Nah, jangan cakap tipu. Qulil haqq walau kana murah. Cakap ah yang benar walaupun pahit. Nah. Ya, kita tak pasti kabur kau kabang ni. Minta maaf lah bang. Nah, dia pula awak salah dia. Saya minta maaf dulu. Awak nak maaf tak saya? Tak saya maaf kalau awak kabur dulu. Baru saya maaf. Oh, saya tadi saya wasi orang. Awak surat mereka orang. Dah, awak kabur. Dah, nah, yang gitu. Yang ke-9, ada pun perempuan yang seperti rupa anjing masuk menerusi mulutnya kemudian keluar daripada duburnya adalah perempuan yang sangat dengki. Akan manusia dan banyak dengki-mendengki itu membawa kecelakaan bagi perempuan yang menderhakai suaminya. Perempuan yang rupa dia macam anjing. Nah, lalu masuk melalui dubur, melalui mulutnya keluar pula daripada duburnya adalah perempuan yang deki. Allah, deki kak? Tadi deki kak? Akan manusia dan banyak deki-mendeki itu membawa kecelakaan. Deki-deki ni makna benda? Deki ni bahasa Melayu. Arab panggil hasad. Nampak? Al-hasadun ya'kul hasanati kama ta'kulu an-naru hataba. Nabi kata dengki ini akan memakan kebaikan-kebaikan hok kita buat. Sebagaimana kayu api dimakan oleh api. Ambil kayu kering. Nah, ripung setambur biar banyak kayu kering. Ambil cucu api ceh tu, licin. Jadi debu berterbangan. Begitu juga dengki. Tiap-tiap amalan pahala hok kita telah buat selama ni
dengan sebab kita dengki saja, nah, pahala kita buat selama ni hilang, tidak dihitung lagi oleh Allah. Nampak? Dengan sebab ada sifat dengki. Dengki ni makna apa? Dengki ni makna kita rasa iri hati, rasa sakit hati atas nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada saudara kita yang Islam. Ha. Ha. Sama ada nikmat tu kita nak dapat ke kita, atau nikmat tu tercabut daripada dirinya sendiri. Nah, kalau kawan kita tu naik pangkat, kita berasa deki. Nah, kita berasa sakit hati. Apa sakit hati aku di naik pangkat, padahal dia baru 4 tahun kerja aku, 14 tahun dah naik-naik pangkat. Nah, kita berasa sakit hati. Nah, seolah-olah kita nak pangkat tu biar boleh ke kita, atau pangkat tu hak dia dapat tu biar cabut. Ah, biar dia kena pecah ataupun dia turun pangkat. Ha, gitu. Tu deki. Eh, atau maknanya kita nak biarna, biar kawan kita ni kalau dalam perniagaan, kalau nampak dia laku, biar dia dok laku. Tengok lakunya, dia jual lakunya. Nah, dan kita bercita-cita supaya perniagaannya tidak laku. Ha, ni deki ni. Eh, sifat ni cukup-cukup membawa kepada kecelakaan. Nah, dan membawa kepada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, waktu kena jaga malam hati, kena jaga. Nak jaga hati kita, nak jaga seluruh anggota tubuh badan kita. Nampak? Kita kena kenal mana penyakit. Nah, bila kita kena penyakit, maka boleh kita berubat. Nah, maka di antara penyakit-penyakit hati ni, ulama-ulama wa'ubat dah. Antaranya banyak kita berzikir kepada Allah. Nah, banyak kita baca Al-Quran. Banyak kita ini nak istighfar kepada Allah supaya kita tidak mendapat mudarat. Mudarat mana? Mudarat yang paling besar adalah mudarat dosa. Nah, mudarat penyakit. Nah, penyakit boleh baik. Tapi kalau mudarat dosa tidak diampun oleh Allah, membawa kepada akhirat. Nah, jarang orang bangun pada hari akhirat esok-esok dia bawa penyakit kecil manis ada. Kecil manis atas dunia je. Tak, darah tinggi atas dunia saja. Nampak? Penyakit jantung atas dunia saja. Tapi penyakit dosa kalau tidak taubat, Tuhan tidak ampun, membawa sampai hari kiamat. Neh, waktu kena sucikan hati kita dah dengan dosa-dosa yang kita buat. Minta dengan Allah supaya Allah Subhanahu wa ta'ala tolong dan beri kekuatan kepada kita, insya-Allah. Neh. Habis yang nombor 9, kita masuk pula fasa yang kedua. Perempuan jangan menderhakai suaminya. Kita berhenti sini deh. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. InsyaAllah kita akan sambung pula pada kuliah yang akan datang. Dan di sini ada dua pengumuman, iaitu lah yang pertama, derma pada malam ini kita akan salurkan kepada Pondok Al-Irsyad di Balut, Kuantan. Dan kita akan bentangkan sejadah yang ada di belakang deh. Jadi dijemputlah muslimin dan juga muslimat, pakat-pakat dermalah untuk Pondok Al-Irsyad di Kuantan. Dan keduanya, jualan amal, menjual barangan-barangan sunnah deh daripada kru kita yang ada dijual di belakang sana, insya-Allah. Juga dijemput keseluruhan muslimin dan muslimat selepas kita solat berjemaah. Kita lihatlah barangan yang dijualkan oleh sahabat kita, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zayyina bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa albisna bi khinatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an wa 'afina min kulli bala'in wa 'adzabil akhirah bi hurmatil Qur'an. Rabbana atina fid dunya حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.